Halo guys, balik lagi sama aku di Jun Channel ya. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, tetap semangat, dan yang paling penting jangan lupa buat bahagia. Jadi di video kali ini aku sebenarnya telat banget ya untuk ambil konten ini guys, secluded teaser. Dikarenakan jadwal event dan konten yang mana dulu yang di up itu bener-bener padat ya. Ditambah real life aku juga yang ikut-ikutan gak bisa ditinggalin. But tetap ya mengusahakan yang terbaik lah sampai saat ini buat orang-orang yang spesial udah dukung aku sampai sejauh ini. So, aku gak basa-basi lagi, pasti kalian udah tahu kan rewards-rewardsnya udah ada di layar kalian ya. Apalagi ini udah rilis lumayan agak lama. But I hope kalian enjoy dan tetap dukung aku ya. Oke, guys, sebelum gacha jangan lupa untuk kolek lampunya nih, karena kalian pasti tahu kan bakal ada satu kupon premium yang bisa kalian tabung. Let's collect and try to get all rewards, guys. Nah, aku udah dapet kupon premiumnya dan sekarang langsung aja yuk kita gacha, guys. Gacha pertama ini aku pilih kupon tracer potongan 50 UC ya. Secluded Tracer guys, kalau menurut kalian skinnya itu gimana sih? Boleh ya komen-komen di bawah atau bahkan malah ada beberapa dari kalian yang udah gacha. Wah, masih banyak dong voucher tracer aku, jadi aku lanjut gacha dan pakai vouchernya. Kita lihat guys setelah ini bakal dapat apa sih, karena tadi dapatnya itu kupon klasik dan sekarang fragment maybe. Oh enggak guys, dilewatin dan ternyata dapat 15 scraps kupon premium dulu. Secluded Tracer, it's mean terpencil. Nah, di sini emang cocok banget ya sesuai dengan temanya, guys. Tapi kalau kalian lebih suka apa sih, item tasnya atau setelannya? Kalau menurut aku sih just so-so, tapi aku selalu ya pengen nambah koleksi item mythic. Nah, karena aku pengen dapat item mythic-nya, otomatis gajahnya ini sampai selesai ya, guys. Mungkin gak sih, guys, dapat one set dulu baru dapat skin weapon-nya? Kita lihat aja ya guys nanti. Oke, ternyata aku dapat granat keju dulu. Nice, ini legendary item ya. Jadi kurang berapa nih? Masih kurang 5 item dan udah butuh 720 UC guys. Yah, helmnya dulu guys yang keluar. Aku berharap dapat headgear dulu gitu ya, atau setelannya. Gak apa-apa guys, kurang 4 item ya. Kita tunggu apakah bakal dapet headgear-nya. Oke, item mythic dulu dong yang keluar. Masih kurang 3 item dan butuh UC makin banyak ya. Tapi kalian lihat guys, UC aku kurang. So, aku top up dulu ya. Nah, ini dia. Kita langsung tancap gas lagi. 1280 UC guys, dapat item apa dulu ya? Oke, kayaknya tas dulu ya ini. Oh, bener guys, dapat tas dulu. Namanya keren tau, Ransel Emerald Soul. Kurang 2 lagi guys, dan setelah ini tuh aku butuhnya 2100 UC coba. Oke, dapat weaponnya. Conquering Soul, senjata yang hampir gak pernah aku pakai ya, KBU. Dan 2100 UC, ini dia setelannya guys. Yay, so happy! One set Conquering Soul udah aku dapetin guys. Dan tentunya semua hadiah di teaser ini lengkap ya. By the way, ini aku ambil all hadiahnya karena kalian itu bakal dapet border guys. So now let's check my border dari Secluded Teaser. Tara, ini dia border yang aku pengen guys. Nice banget kan? Rednya legendary, jadi kalau ada yang nanya kenapa sih aku mau ambil all rewardsnya di Secluded Teaser tadi, tentu aku juga ngincer untuk dapetin bordernya guys. Secara ya, aku tuh suka bosen sama border-border yang lama gitu. Dan sekarang aku juga mau main guys sambil pakai setelan dari Secluded Tracer ini, Conquering Soul. Let's check this out. Gak sih ya depanku. Good job. Mati dong. Ya iya dong, jut gitu loh. Nabrak. Sabar ya. Nice. Headshot!